wa bihi nasta'in, kepada Allah kita minta pertolongan, wa nastaghfir, dan kepadanya kita minta keampunan. Syukur pada Allah dengan segala limpah kurnia-Nya pada pagi ini, sekali lagi memberi kita kesempatan masa, kesihatan yang baik untuk kita sama-sama pada pagi ini dapat meneruskan kelas kita dan dimulakan dengan zikir-zikir al-ma'surat, doa-doa yang insya-Allah mustajab di pagi hari ini dengan suasana ya masih lagi hujan rintik-rintik antara waktu mustajab doa. Alhamdulillah. Nikmat berada dalam halaqah ilmu, satu nikmat istirahah. Inilah tempat beristirahat. Ya, lepas satu majlis ilmu, kita masuk, itulah tempat rehat kita. Ya, jangan kita rasakan nak kena datang majlis ilmu pula, nak kena tekan link ini, tekan link itu. Sebenarnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah masa rehat kita. Seperti Nabi sebut pada Bilal, arihna ya Bilal, rehatkanlah kita semua ya dengan solat. Masya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita yang terus bersama dalam halaqah ilmu, sama ada online ke atau bersemuka, ya kita niatkan ikhlas mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala agar dia benar-benar kerehatan. Ada orang yang rezekikan dalam majlis begini, Allah ambil dia. Ya, jadi kita nak Allah ambilkan kita dalam waktu-waktu yang kita dalam ketaatan. Ketaatan yang direct. Ya, baru ni salah seorang ya, ustazah yang duduknya pada Bumangi, silap saya tu, Ustazah Robiah tu. Ya, yang tengah membawa kita kata bacaan Yasin kan, subhanallah, alhamdulillah. Kita tak tahu kita macam mana penyudah kita. Kita sentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allah makhtim lana bi sa'adati allati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya Rahman Rahim. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita hari ini sampai rukun kita, rukun yang keempat. Betul kan? Betul ya. Jadi dalam buku ini rukun yang keempat berada pada surat 42. Betul tak? Okay. Dan rukun Fatihah ini perbahasan dia panjang sehingga muka surat 40. Tak jumpa cari muka surat penghujung. Subhanallah panjangnya. Subhanallah. Sampai muka surat betul 88. Betul kan? Daripada 42 sampai 88. Ya. Yang ni kalau kita baca sebiji-sebiji ni memang lama betul habis dia. Ya, tapi kita dipandu dengan slide ini, okay, kita akan lompat-lompat dan bila mana dia kata pada muka surat berapa, baru kita tengok pada muka surat itu. Ada perihal untuk permulaan kita tengok muka surat 42. Rukun solat keempat ialah membaca Al-Fatihah sebagaimana yang akan dijelaskan selepas ini, panjang penjelasannya. Okey, sunat membaca iftitah selepas takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Itu intro dia. Rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Tetapi untuk dapat solat yang sempurna, sebab dalam buku ni dia akan membahaskan rukunnya dan juga sunat-sunatnya. Ya. Jadi intronya dia masukkan perkara yang sunat dulu. Sunat membaca iftitah. Doa iftitah tu sunat dia baca-baca bila? Selepas sahaja selesai takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu yang mana? Ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar. Jangan bertukar dengan mengangkat. Ya, mengangkat itu sunat. Yang wajibnya Allahu Akbar. Jadi bila sebut takbiratul ihram, Allahu Akbar. Buat catatan kat situ, Allahu Akbar. Bukannya mengangkat. Maksudnya di situ, sebelum kita baca Fatihah, ada satu perkara sunat untuk mendapat kesempurnaan solat, iaitu baca doa iftitah. Ok,
Okey, berdasarkan hadis itu dapat penampak tu kan, dalam buku tu kita ada tu. Ya, wajah tu wajah ya lillazi fatara samawati wal ard, sehinggalah hujung di situ. Sekalipun dalam ayat menyebut iftitah disebut sebagai wa ana awwalul muslimin, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ya yang dikhitabkan ini, kerana kita ittiba mengikut. Imam Muslim diriwayatkan hadis ini kecuali lafaz muslimah. Ia diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Dalam satu riwayat lain menyebut wa ana awwalul muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan lafaz ini kerana baginda adalah muslim pertama dalam kalangan umat ini. Jadi dalam hadis yang Nabi sebut ini untuk diri dia. Ya, jadi untuk kita sebagai umatnya kita sebut wa ana minan. Itu yang dalam lafaz yang kita sebut dalam doa iftitah. Kita tak sebut kita wa ana awwalul. Kita bukan orang pertama. Ya. Kita ittiba mengikut syariat daripada Nabi Ibrahim, lepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi makmum membaca iftitah ulasan selanjutnya. Ketika bila mana kita solat berjemaah, makmum membaca iftitah Allahu Akbar Kabira, yang doa yang kita selalulah dari kecil dilatih itu. Walaupun di sana mungkin ada dalam kitab-kitab yang lain dia menunjukkan kepada kita ada yang pendek, ada yang panjang, kita bacalah yang biasa tu. Ya, sebab dalam kitab ni dia tak tunjuk yang panjang pendek yang mana. Jadi kita baca yang kita dah selalu baca tu. Cumanya dia guide kita dekat sini, makmum membaca iftitah dengan cepat dan memadai dengan lafaz di atas untuk segera mendengar bacaan Al-Fatihah imam. Ini dalam suasana ya solat berjamaah. Membaca doa iftitah tu sunat. Ya, tapi kita juga kalau imam yang jenis tak baca doa iftitah, jenuh kita tu. Tu yang dikata dekat sini. Kita baca cepat tapi jagalah ya penghayatannya itu. Orang yang solat berseorangan dan imam yang dipersetujui oleh makmum boleh menambah lagi lafaz bacaan iftitah yang di bawah ini. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Sejujurnya saya pun tak pernah buat. Sambungan, kalau kita solat bersorang ataupun solat dengan imam yang dipersetujui itu maksudnya apa? Kita tahu bahawa imam pun nak buat benda yang sama. Ni kita dah tahu dah imam tu bukan jenis doa iftitah pun. Tiba-tiba kita ikut belakang dia, kita baca punya baca. Itu yang jenuh tinggal nanti tu. Ya. Jadi ini antara ya sambungan yang doa iftitah yang panjang. La ilaha illa ant subhanaka wa bihamdik anta rabbi wa ana abduka. Baca sampai tengok pun tergagap-gagap, apatah lagi lepas ni. Nanti nak ceritanya, bila tengok berkitab, belajar berkitab, jauhnya aku lagi. Ya? Tapi yang ada aku lihat, ada orang yang dia mungkin mujahadah. Seumur hidup aku, sebelum aku mati aku nak cuba. Kalau tidak, dia tulis besar-besar, tunjuk letak pada dia punya apa, stand dia tu. usaha contoh ya, nak ikut juga ada sunnah Nabi sekali contoh. Itu saranan saja ya, nak buat tak nak buat terpulang. Okey. Itu panjang doa dia. Okey, banyak hadis-hadis lain yang menyatakan lafaz iftitah yang tidak menyatakan lafaz iftitah yang tidak berkesempatan untuk menyebutnya di sini. Dia beritahu dalam buku ni banyak je dia kata. Mungkin kalau kita tengok kitab yang lain ada ditulis zahir dari zahir ya, ternyata zahir itu ternyata daripada kalam fuqaha, kata-kata ahli fiqh ya, antaranya Imam Syafi'i dia tidak ada beza dalam ungkapan ini. Dia membahaskan tentang doa iftitah tu wa minal musyrikin hanifa dengan wa minal muslimin, antara lelaki dan perempuan. Memang itu pun yang kita sebut. Mana ada kita perempuan kan doa iftitah. Okey, mungkin kita pergi tengok ada doa iftitah di sini. Ke dah ada sebelum ni ke? Okay, jom. Fatihah, Fatihah, Fatihah.
Jadi kan kita perempuan, kan kita bicara juga bahasa Arab. Kan nak tukar ke wama ana minal musyriki, kita kata musyrikat. Kalau aja Arab kan wa ana minal muslimat. Ni minal ini kan untuk perempuan, itu kan untuk laki-laki. Musyrikin. Jadi kalau perempuan dia mush, nah satu di sini. Musyrikat. Okey, yang ni kan muslimat. Kalau yang perempuan. Nah, jadi dibahaskan di sudut lafaz. Kata kita laki ke perempuan, itibak je, ikut aja. Satu lagi Hanifa. Pun sama dia kata. Ha, tak adalah kita nak baca Hanifata. Tak ada Hanifa. Ya, minal musyrikin, muslimin. Ini antaranya perbahasan dan karekah yang disebut, ya. Tetap ungkapan ini sekalipun dalam bahasa Arab untuk lelaki, tetapi diungkap juga oleh perempuan kerana yang dimaksud dengannya ialah seorang. Jadi makna lafaz ini ialah aku adalah seorang yang tulus, ikhlas dan tunduk patuh. Walau hanifah, muslimah, ya. Okey. Itu perbahasan kita. Mengikut saja daripada apa yang telah ulama-ulama ajar kepada kita. Bila kita jumpa dalam kitab hari ini, oh macam tu, oh, baru kita tahu, kita kata, ya. Dalam bahasa Arab, kalimah hanifah muslimah adalah menjadi hal bagi al-wajh. Jadi hal ataupun sifat kepada wajah, kita tak ada masalah. Maksud muka, ini mungkin kita perlu ambil perhatian sikit dalam doa iftitah ni. Walaupun tajuk kita untuk Fatihah, intro kita ambil sikit. Maksud al-wajhu dalam doa iftitah ini, walaupun maksud asal dia, ya ni wajah. Wajah tu aku telah hadapkan. Dulu kita telah pun habis buku tu, habis buku bacaan dalam solat tu kan. Aku hadapkan, hadap wajah tu, wajah. Wajah, wajah tu aku telah hadapkan. Jadi walaupun zahir perkataan wajah, jadi disebut kat situ, maksud al-wajhu dalam doa iftitah ini bukan muka semata-mata, ya, tetapi diri manusia dan seluruh badannya. Malah bila kita ikut ulasan daripada orang yang ada lagi ilmunya, dia kata dibawa segalanya, apa-apa yang kita sebelum solat tadi, dalam hati kita ada sifat marah ke, bergaduh dengan siapa-siapa pun, ya, itu juga kita hadap kepada Allah. Nah, itu sebab sebelum solat tu istighfar. Astagfirullahalazim. Tadi kadang baru lepas marah sesapa. Saya lah tu, marah anak murid. Lepas tu, anak murid usah tak betul, kita betulkan dalam solat je. Lepas tu kita tak bila tu ilham. Kita bawa segalanya, astagfirullahaladzim. Jadi kita istighfar. Ya. Kita bawa segala diri manusia dan seluruh badannya. Hanifah muslimah, tidak boleh menjadi hal. Ini perbahasan di sudut bahasa Arab. Ini dia cerita tentang doa iftitah. Baik, lepas tu dalam buku tu, kalau terlupa iftitah, doa iftitah tu, kalau seseorang dia meninggalkan doa iftitah secara sengaja atau terlupa, garis sengaja dan terlupa, sehingga dia telah mula membaca ta'awuz. Allahu Akbar, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Maknanya terlupalah tadi. Maka tidak perlu kembali membaca iftitah menurut pendapat yang al-asah. Pendapat yang al-asah. Maknanya kita tadi ni, Allahu Akbar, lepas tu a'udhu billahi, lupa pula. Kita kata Allahu Akbar kabirah, kita turn belakang-belakang. Sebenarnya tak perlu, dia kata. Sebab kita dah nak masuk baca Fatihah tu, sambung je lah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita ingat untuk kita dapat kesempurnaan di sudut nak sempurna solat. Nak sempurna Fatihah itu bermula daripada iftitahnya. Itu dia masukkan dalam buku ini di pangkal-pangkal itu. Okey. Tentang iftitah ni perbahasannya kita tengok muka surat 44 dengan 45. Menarik ini, ya. Kadang-kadang kita pun confused. Aku ni nak kena baca ke tak ni? Dalam situasi kena baca dan tidak baca. Okey, kita tengok golongan yang tidak disunatkan membaca iftitah. Oh, kita ke tu? Okey, kita tengok perbahasan dia. Iftitah pertama dikata tidak disunatkan bagi orang yang takut
tak sempat membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ya. Dia mungkin masbuk satu hal. Satu lagi, mungkin dia muafiq dari awal juga, tapi dia dah tahu dah rentak imam ni macam laju, aku dah pengalaman dengan dia. Jadi kalau memang dah confirm masa tak sempat, maka tak disunatkan baca. Itu satu keadaan, ya. Ataupun yang kedua, takut keluputan waktu solat, atau takut keluputan waktu solat tunai, iaitu waktu yang tinggal hanya cukup untuk satu rakaat bagi menunaikan solat dalam waktunya. Dalam solat ujung-ujung waktu, ya, dari sudut akalnya, waktu betul-betul nak masuk ni, sempat yang berada dalam waktu tu satu rakaat saja, ya, dalam satu rakaat tu sempat, tapi pergi pula buat doa iftitah, itu tak disarankan. Okey, jadi maknanya yang tak disunat ni ada dua keadaan saja. Agak-agaknya kita ni masuk dua keadaan pun tak sombong-sombong sangat tak buat doa iftitah, ya, terutama solat sunat. Solat sunat je kita kata, kan, bukan kata kat perempuan, saya pun sama, kita berpandangan begitu. Sedangkan kita menuju kesempurnaan solat, kesempurnaan solat sama ada dia itu sunat ataupun fardu, ya. Jadi doa iftitah itu ada walaupun dalam solat, solat dalam solat sunat. Solat sunat kan solat seorang-seorang. Tapi itulah penyakit kita ni, semua nak laju je, kan. Mudah-mudahan lepas kita dah tengok ni, kita muhasabah diri kita, ya, yang sempat buat kita cuba buat, jangan pakat tak buat belaka. Setiap kali tak sempat, mungkin kalau solat seorang-seorang waktu malam, tak ada nak kerja apa pun, ya. Kalau solat waktu siang, kita dah berkerjaya, haruslah, ya, kejap lagi meeting lah apa benda, boleh buat solat sunat pun, kita kata alhamdulillah nak buat lengkap-lengkap dengan iftitah tu, ya Allah aku minta ampun, nanti aku buat berpanjang umur. Contoh pula, kan. Tapi nak cerita ni, kalau tak ada kekangan pun, kita laju juga, ya. Sedangkan benda lain kita boleh berlama-lamaan. Hari ni kan orang cuti-cuti Malaysia ni, ya, pergi sana sini, pergi tempat makan lama, pergi satu-satu tempat tu makan, nak menghayati makanan. Sedangkan kesedapan makanan tu pun aksesori saja, yang pentingnya makan. Makan masa lapar, makan siapa ada je lah. Tapi dah orang kita banyak duit, kan, ya, bangun-bangun je pagi, mana hari ni nak makan ni, kan, banyak duit betul kita kata, kan, ya, ada je. Kesian orang yang miskin, apa pula aku nak cari makan hari ni, kita ni kat mana nak makan, ya, subhanallah. Itu joke, banyak joke lah, kalau orang politik, siapa pula aku nak makan hari ni. Astagfirullahaladzim. Tapi itu kan saya cakap, macam yang kalau kata sependek-pendek doa iftitah ni, kalau kata kita nak mencari lah, kalau kita pergilah pergi jemaah di mana-mana tu, macam imam, macam usaha kata, kalau kita dah baca, dah kata imam ni memang akan baca iftitah, jadi kita dah tahu. Jadi pattern ni kalau kita pergi jemaah di luar, kan, especially asar dengan zuhur lah, yang senyap tu, dengar, kalau setakat kita baca sampai Subhanallah Ibu Kurata Wa'asbillah pun boleh, kan? Wajah tu wajah. Wajah tu kena ada lah. Hadapkan tu. Sampai berhenti, sampai wajah tu wajah ya lillazi fatara samawati wal ardh. Ni fa muslimun wa ma ana minal musyrikin. Okey, maknanya tak adalah tergantung pendeknya tu. Ya, kita buat penafian, bukanlah aku ni pada orang musyrik. Aku hadapkan semua menghadap, kita kata, kan, doa iftitah ni sebenarnya aku janji kita dengan Allah, yang awal-awal ni kita puji-puji Allah, lepas tu aku janji je mula daripada inna solati, ya, sebab kita dah baca dekat Facebook lah, ada yang pendek, paling pendeknya buat dekat Wa'asbillah je, sampai Wa'asbillah, subhanallah ibu kerata Wa'asbillah, tak, maksudnya pat menyucikan Allah lagi lah. Dia maksud kita menyucikan Allah, masuci Allah, bukrah yang kita menyucikan Allah waktu pagi dan wa'asilah. Kita tengok maksud dia, wa'asilah. Kita tengok maksud dia. Kita, kalau kita nak ambil yang pendek-pendek tu, maksudnya lengkaplah juga maknanya. Masuci Allah waktu pagi dan petang. Okey, awal lagi kita puji Allah, Allah Maha Besar.
Kalau rasa nak panjang sikit, aku hadapkan wajah aku. Okey. Itu yang dia kata tadi, laju-laju, tapi laju tu jangan tergantung pula. Ya, jangan tergantung. Itu secara berjamaah. Okey. Itu dalam keadaan yang disunatkan tak baca. Jadi yang baca ni mana? Okey. Begitu juga tidak sunat. Okey, sambungan yang tadi ya. Dalam keadaan ini dia terus membaca Al-Fatihah kerana ia adalah fardu. Ini contoh yang tadi itu. Tak sambungan yang tadi, yang takut luput waktu. Sempatnya satu rakaat saja. Jadi dia kena terus baca Fatihah ni. Okey, terus muka surat 45 sikit lagi tu. Begitu juga tidak sunat membaca iftitah kalau makmum masuk solat ketika imam dalam keadaan bukan berdiri. Kecuali bukan berdiri tu maksudnya apa? Wak? Kita masbuk lah ni. Kita ni masbuk ya. Waktu tu mungkin imam kalau rukuk memang kita fahamlah tu bab kita nak kejar rakaat. Memang kita tak payah ajar-ajar. Sampai je memang tengah rukuk kan. Kita tak kira tu ihram sekejap, standstill sekejap, lepas tu terus rukuk, dapatlah rakaat dengan dia. Ini cerita dia tengah iktidal. Ya, dia tengah iktidal. Okey, contoh. Ataupun dia tengah duduk tahiyat, ataupun dia tengah duduk antara dua sujud, ataupun dia tengah sujud. Okey, itu perbahasan. Tengok ya, dia kata. Begitu juga tidak sunat membaca iftitah kalau makmum masuk solat ketika imam dalam keadaan bukan berdiri. Kecuali bukan berdiri. Mana berdiri tadi? Ya. Lepas tu iktidal berdiri juga. Okey. Kita tengok perbahasan di sini. Kecuali apa? Makmum itu yang ni kena baca. Yang ni kena baca. Yang ni yang kena baca sebab dia kecuali. Ya. Dia kata kita tak perlu baca doa iftitah kalau makmum kita masuk solat ketika imam dalam keadaan bukan berdiri. Maksudnya dia tengah rukuk, duduk antara dua sujud. Itu kan bukan berdiri. Okey. Kecuali situasi ini kena baca. Ya, sama ada kita baca atau tak sebelum ni. Okey. Itu dengan ilmu tu dengan fahaman. Pertama, makmum masuk solat. Masbuklah ni. Ketika imam sedang membaca tahiyat akhir dan tidak sempat duduk kerana imam telah pun bagi salam. Tapi kita dapat pahala berjemaah sebab dia belum bagi salam lagi. Kita pun Allahu Akbar. Tiba-tiba Assalamualaikum. Waktu tu kita baru nak mulakan solat kita. So, kita sunat baca doa iftitah. Bukan terus Fatihah. Okey. Itu settle. Ya, memang kita tengah berdiri seorang-seorang kita. Kau ajak dia tadi, memang nak tangkaplah dia di tengah duduk tu. Ya, banyaklah sikit kita kata, lamalah sikit kita berada dalam berjemaah tu, rupanya tak rezeki. Tapi tetap kita dapat pahala berjemaah. Sebab kita sempat takbir dia dalam waktu dia perlu bagi salam. Tapi kena baca doa iftitah. Sunat, bukan wajib pun. Tapi rasanya kita memang baca Fatihah terus sebelum ni. Okey, itu satu. Okey. Yang selanjutnya maknanya kita dapat pahala berjemaah ya. Yang kedua, makmum masuk solat ketika imam sedang tahiyat awal. Lalu ya, kita tahu lah solat kita tahiyat awal tu ya. Allahu Akbar. Dia pun dah habis dari awal naik rakaat ketiga. Ya, dia pun bangun sebelum makmum sempat untuk kita nak ikut dia. Waktu tu dia naik rakaat ketiga. Betul eh? Kita sunat baca doa iftitah. Imam memang dia baca Fatihah aja. Inilah timbul akan kita kata, sumpah aku salah nanti saya nak baca kita nak baca Fatihah nanti kan. Sekarang ni kita muafiq ke masbuk?
Sekarang ni kita muafiq ke masbuk bila dia dah naik tu? Fatihah kita wajib habis ke tak? Kita dah dianggap muafiq. Sebab kita akan sempat Fatihah dia, dia dah naik sama-sama dengan kita. Tapi kita rakaat pertama lah. Ya? Kalau tadi masa dia kita Allahu Akbar, dia tengah turun tayat awal, kita janganlah tunggu sampai dia naik. Memang kita kena terus duduk tayat awal tu. Sebab ada penyakit orang, dia nak ikut imam, dia takbir, dia tunggu imam berdiri. Eh, jangan tunggu imam berdiri. Apa keadaan dia, terus ikut. Maknanya cepat. Ikut je dia. Dalam apa keadaan dia pun, untuk cepat kita ni masuk dapat pahala berjemaah dengan dia. Kalau kata okey, contohnya rakaat pertama ni pernah terjadi Rina lah. Kalau kata rakaat pertama duduk tahiyat, jadi kita sampai kita ready je tahiyat untuk yang kedua. Kita dah berdiri, kita tak ikut dia duduk. Itu yang saya kata tadi tu. Walaupun bukan tahiyat kedua, tahiyat ni tahiyat awal je. Masa rakaat pertama contohnya. Rakaat pertama, masa tu dia tengah sujud lah. Lepas tu, kita ni duduk ready nak masuk kerana. Dia tengok, dia baru sujud pertama. Lepas tu, dia duduk antara dua sujud. Okay. Elok terus ikut sujud tu. Ataupun kalau sebab dia sujud itu, kan dia makan masa juga. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Sebab yang kita dah menunggu pandang sana, pandang sini. Baik kita masuk cepat. Sebab kita dah fikirkan sebab nak ikut dia dah dikira rakaat tu kalau kata kita sempat rokok kan. Jadi kalau kata... Yang tu memang tak dapat rakaat. Tapi dapat lebih awal masuk dalam solat bersama imam. Ini memang penyakit ramai tu. Dia nunggu je. Silakan orang pula. Kenapa masuk cepat? Kan kena fastabiqul khairat. Cepat-cepat nak buat benda baik. Tapi yang ini isu dia tadi ni, kita sunat baca Fatihah ni. Walaupun dia dah naik, dia naik dah sekarang ketiga, dia akan baca Fatihah je dia dah ketiga. Kita waktu ni, kita makmum yang muafiq. Bukan masbuk dah. Dan sunat baca Fatihah, maksudnya baca Fatihah dengan agak cepat. Lepas tu, baca iftitah dengan cepat. Sebab kita dah mula ikut imam, maka ambil ayat yang tadi tu, cepat ikut baca iftitah. Lepas tu kita baca Fatihah. Jadi waktu ni, ramai yang kata nanti saya tertinggal. Ustazah, makmum muafiq, kita boleh tertinggal tiga rukun panjang. Apa dia rukun panjang, rukun pendek? Maksudnya, walaupun kita tertinggal, tapi kita masih lagi bersama dengan dia sebenarnya. Selagi dia tidak masuk pada rukun yang keempat. Rukun ketiga masih kita dianggap bersama dengan dia. Kita dia baca Fatihah, lepas tu kita kena baca dulu iftitah. Sebab kita masuk kategori sunat tadi, nak ambil sunat tu lah. Jadi agak-agaknya kita selesai Fatihah kita tu masa imam tengah buat apa. Sujud. Kalau sujud tu, itu dah masuk rukun panjang berapa. Okey, jadi kita kena faham rukun panjang, rukun pendek. Rukun panjang, ya, rukun. Ya, rukun pendek, i'tidal. Rukun panjang lagi, sujud. Rukun pendek lagi, duduk antara dua sujud. Rukun panjang lagi, sujud yang kedua. Maksudnya, kalau imam masa kita baca, kita habis Fatihah, masa dia sujud pertama, kita pun rukuk. Maknanya, kita dapat rakaat dengan dia. Kita muafiq, tak ada masalah. Jangan sampai dia habis sujud kedua, dia nak naik rakaat selanjutnya. Kalau kita tertinggal macam tu, baru kita tak dapat rakaat dengan dia. Tak dapat rakaat yang itulah. Tapi tetap lagi berjemaah. Tunggu je lah kat atas tu. Lambat berbenuh habis Fatihahnya. Boleh juga. Ataupun ya, imam naik, imam dia setahu dah imam naik. Lepas tu dia rokok juga. Dia rokok, dia sujud. Maksudnya dia tak dapat rakaat itu. Dia ikut je lah. Nanti dia tambah. Sedangkan dia muafiq tadi tu. Tapi sebab dia tertinggal lebih daripada tiga rukun. Jangan tertinggal lebih daripada tiga rukun panjang.
Kalau tiga rukun panjang tu dia masih imam tengah sujud kedua, okey kita dah rokok. Ada settle dah. Settle dah. Maknanya kita tak perlu tambah dah. Ya. Ini banyak confuse selalunya. Itu yang kadang-kadang kita jadi malas dalam baca doa iftitah. Sedangkan kita tahulah kita tu dah muafiq dah tu. Bukannya perlu sujud dengan rokok dengan dia untuk dapat rakaat. Boleh ya? Boleh beza muafiq. Okey, yang ketiga dah dua keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga imam keluar solat disebabkan hadas, terkentutlah apa dia ya. Atau lainnya sebelum sempat makmum yang sedang berdiri mendapatkannya. Maknanya tadi kita Allahu Akbar, siapa nampak imam tu? Bangun pula dia. Dia batal wuduk ke apa benda. Jenis yang macam ni, kita solat sendiri, kita memang kena sunat lah baca doa iftitahnya. Bukannya maknanya aku tadi dah tak pay. Kecuali kita tadi dah tak hambus. Bila dah tak hambus kan dia kata tak perlu. Tak boleh dah nak back balik. Okey. Itu antaranya. Okey. Sebab dalam ni, jap slide ini. Hari ni ustaz ke Kelantan. Forensik solat sempurna juga. Dia masukkan dalam grup kami. Dia kata, jom pergi. Saya macam Kelantan. Dia kata, mak jauh ni ustaz. Dia selalu, memang dia akan ajak kita orang lah untuk bantu-bantu dia. Kalau dekat tu, dia gagah-gagah pergi. Ya, untuk kita dapat ilmu juga kan. Rupanya, dia ada kenduri, sedara, kahwin ke macam mana. Pergi solat dekat Masjid Muhammadi. Muhammad, ada Masjid Muhammadi aku dekat Kelantan. Dia kata, orang sambut dia. Rupanya, ramai anak murid YouTube, dia kata, bab solat ni. Terus suruh on kelas. Hari ni, dari pagi sampai petang. Nah, itu yang dia masuk rajak kita orang tu. Tu kata, ramai yang kata, kenapa ustaz tak beritahu awal? Orang serupu dia, terus suruh buat, dia kata. Dia sebab forensik solat. Dia akan bahas benda-benda macam ni lah kan kat sini. Pernah biasa dia kan. Tapi waktu sekejap-sekejap dengan dia, dia buka minda kita supaya kita terus belajar. Ya? Okey, itu sunat. Okey, baik. Kita tengok dalam slide ni tadi, rukun keempat. Okay. Ini dah sudah tadi. Wajib baca Fatihah kita tahu. Sunat baca doa iftitah. Okey. Sekejap ni sebelum dia. Okey. Jadi doa iftitah ini yang kita sebut tadi, sunat dibaca sebelum kita ta'awus itu dalam keadaan sir. Sir ni bukan dalam hati. Bukan dalam hati, tapi kita baca dengan telinga kita. Itu maksud sir ya. Sir ni maksud asalnya rahsia. Lawan sir ialah jahar. Ya, jahar. Jahar itu baca kuat. Ya. Okey. Sunat baca ta'awus secara sir. Okey, ini intro tadi ya. Fatihah tidak wajib ke atas orang yang masbuk di rakaat pertama. Okey, di rakaat pertama. Rakaat kedua, ketiga tak ada dah panggil masbuk. Okey. Baik, wajib baca Fatihah dalam solat secara hafazan atau bacaan atau ditalkinkan. Ya, ditalkin ni maksud diajar. Yang kita suspend pula talqin orang mati ya. Ya, ini kita tengok muka surat 47 ya. Surat 47. Okey, dalam surat 46 tu kita boleh baca sendiri pun mudah tahu setiap rakaat. Iftitah dan tahu secara siri dia sebut kat situ. Sekarang surat 47 kita bertemu wajib Fatihah secara okey. Al-Fatihah wajib dibaca dalam solat. Bahasa buku kita tengok ya. Wajib membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat sama ada secara hafalan ataupun melihat mushaf atau orang lain mentalkinkan atau sebagainya. Nak ceritanya Fatihah ni bila rukun, nak tak nak wajib baca dan apa keadaan pun. Ya. Di sudut lafaz wajib. Di sudut penghayatan itu masuk dalam kategori untuk khusyuk. Ya, kita ni dah hafal lama dah, kita menghayati masuk dia. Ini sekarang ni wajib membaca Al-Fatihah. Ya, okay.
Al-Fatihah dibaca ketika berdiri atau ganti berdiri, seperti solat secara duduk bagi orang yang solat berseorangan atau berjemaah, sama ada solat sir atau jahar, sama ada solat fardu atau sunat. Ah, itulah bahasa buku kalau dia terjemah. Ya, kita pun baca seorang-seorang macam kita pening. Ha. Jadi dimudahkan solat sunat membaca doa iftitah secara sir, itu muka surat 42 kita dah tengok tadi. Sunat membaca ta'awuz secara sir sebelum membaca Al-Fatihah, muka surat 45, semua ada dah tadi. Al-Fatihah tidak wajib ke atas orang yang masbuk di rakaat pertama. Ini muka surat 51. Surat 51 ya, banyak. Ha, itu dalam tajuk Al-Fatihah tidak wajib ke atas orang yang masbuk di rakaat pertamanya bersama imam. Itu muka surat 51 kalau kita nak baca detail di rumah kita. Okey. Okey. Seterusnya, membaca Al-Fatihah ini wajib. Okey. Apa yang wajib dia? Menunaikan setiap sifat huruf dan tanda bacanya. Nah, ini memang kita kata ramai yang pergi mengadap tok-tok guru, orang-orang yang boleh dengar Fatihah kita. Ya, untuk disemak. Betul tak Fatihah kita ni? Ha, itu yang insya-Allah depan saya ni semua orang yang melazimi majlis ilmu tahu bahawa baca surah Fatihah ni kena betul setiap satu dia. Bersuara. Ya, ha, bukan kita kata dalam hati. 7 ayat bermula daripada basmalah. Ya, ha, basmalah tu bismillahirrahmanirrahim. Dalam keadaan berdiri, tertib susunan ayat dia, muwalat. Ini semua antara yang menjadi panjang dalam buku tu dibahas benda-benda ni lah antaranya, ya. Okey. Jadi kita tengok pada muka surat 47 dia kata membacanya Fatihah ni sama ada secara hafalan atau melihat mushaf. Ini macam ulangan dia tadi ni, ya. Muka surat 47. Merangkumi, ini baru sifat huruf dan setiap tanda bacaan yang ada dalam surah Al-Fatihah. Meninggalkan mana-mana huruf atau tanda bacaan, terutamanya tasydid yang ada berapa belas tu. Ya, 14 kan. Boleh membatalkan solat. Muka surat 55. Ya, surat 55 dikatakan situ. Yang menjadi rujukan kita. Ya, tasydid ada 14. Kita baca itu. Semua tasydid dalam Al-Fatihah adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Kerana antara sifat-sifat hurufnya ada bertanda tasydid. Kewajipan membaca Al-Fatihah merangkumi setiap sifat-sifat huruf dan tanda bacaan dalam surah tersebut. Maka hukum wajib pada tasydid di beberapa huruf dalam Al-Fatihah adalah hukum yang sabit melalui hukum wajib membaca Al-Fatihah. Apabila Al-Fatihah wajib, maka semua huruf dan tanda-tanda bacaannya juga adalah wajib. Oleh demikian, Imam Nawawi menyatakan di dalam kitab Al-Muharrar dengan katanya wajib memelihara segala tasydidnya. Di dalam surah Al-Fatihah terdapat 14 tasydid. 3 daripadanya terdapat dalam basmalah. Okey. Dan kita dah hafal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Millahirrahman. Ada 3. Baca dengan betul. Bismillah. Millah. Hir, jangan bismillahirrahmanirrahim. Hirrahman tu tak masuk tasydid itu. Hirrah. Rah tu sifat huruf ha pula, ya. Ha, ada dia punya alhams, ada suara terlepas, ada nafas terlepas, rah, dan juga suara mengalir panggil rahawah. Rah, ya, bismin, bis huruf sin. Ha. Yang macam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hujung tu, tutup mulut tu. Ya, him. Minima 2, him tu. Minima 2. Ha. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak ada harakat langsung di hujung tu. Maka habis. Ha, ya. Ha, tu yang kita memang, alhamdulillah, ramai yang ada kesedaran ini. Tetapi kalau golongan yang tua-tua dulu, memang dia mengikut-ikut je. Dia pun solat. Ha, dia kata, ya, tapi ya, bila kita
halaikan yang datang pun dalam kelas-kelas kita, umur ustaz selalu sebutlah umur 60-70, ustaz halaikan menung dia. Ustaz kata, menung sungguh? Ustaz, selama ni solat tak sah ke? Dah macam tu kita baca. Ustaz tak bersegah ajalah dia. Dengan memang tak tahu ke atau tahu sengaja? Memang tak tahu lah. Lepaslah, tak tahu tak ada ilmu. Tapi, kena belajar dah lah dah tahu ni. Tak boleh mudah-mudah, ya. Bab solat ni memang tidak boleh dimudah-mudahkan. Okey. Contoh sekarang ni, alhamdulillah. Jangan baca alham. Alham dengan ha yang garam pula tu. Sedangkan ini ha pedas. Alham. Alhamdulillah. Memang ada tanda mati. Izhar syafawi. Jangan baca alhamdulillah. Jadi pakat kol-kolah belaka. Nah, itu diberatkan kita, ya, untuk faham betul-betul tajwid dia, sebab Fatihah ni rukun. Mudah-mudahan settle yang ini, ya. Alhamdulillahi rabbil. Kalau baca rabbil bil tu tak ada, itu slang Melayu dah, ya. Sebenarnya rabbi bi bil. Ramai baca bil, rabbil. Bertahun-tahun dah baca bil, tiba saja ubah rabbil alamin. Sebab dia memang asalnya rubah dari bawah bi. Bila tambung alif dengan lam, kamu jadi bil pula. Bila kan? Tapi dah jadi biasa. Bismillah. Bismillah mimi. Ini jangan. Itu kita kata lahan kesalahan yang khafi, ya, yang tersembunyi, tak adalah sampai tidak sah. Tapi kalau ada kemampuan untuk dicantikkan, kita cantikkanlah. Tapi kalau yang ini tak tekat, kita baca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka. Habislah tasydid tak ada. I tekat, iyya. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ni antaranya mungkin telah settle semua, ya, tak ada masalah. Surah Fatihah. Bila itu tadi muka surat 55. Kita tengok dalam slide ni tadi, ya. Surat 55. Dengan suara yang didengar oleh telinga sendiri. Kita faham tu. Membaca 7 ayat bermula dengan basmalah kecuali pada rakaat pertama bagi makmum masbuk. Itu cerita lain. Makmum masbuk tidak wajib menghabiskan baca Al-Fatihah kerana dia perlu mengikut imam. Ini ada pada muka surat 51. Makmum masbuk, okey. Membacanya dalam keadaan berdiri bagi yang mampu berdiri, muka surat 47. Ini pun dah dibahaskan. Membaca mengikut tertib susunan ayat, ya. Susunanlah. Janganlah bismillahirrahmanirrahim, batu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batu siratal mustaqim, batu alhamdulillahi rabbil alamin. Kena ikut tertib susunan dia itulah. Mungkin ada orang, ya, dia bercerahu dalam baca Fatihah banyak kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba je siratal ladzina an'am. Lepas tu pergi berbalik alhamdulillahirabbil alamin. Jangan, ya. Mesti ikut tertib dia. Baca 7 ayat ni membaca dalam keadaan berdiri mengikut tertib susunan ayat. Tertib susunan. Tak ada yang buat pun. Tak ada pun salah kita, tapi dalam kitab ni nyebut macam tu. Ya, kok ada seorang dua yang waktu tu ya, mungkin mabuk ketum ke. Okey, mualat pula. Apa dia mualat ni? Mualat ialah tidak diselam dengan kalimah asing. Hari tu kita dah sebut mualat di sudut masa berwudu, berwudu. Itu kita berwudu kat rumah. Ikut dalam tertib dia tu sampai kepala. Tak apalah kaki nak basuh dekat masjid nanti kat surau. Boleh. Tapi maksudnya kita tak mualat lah tu. Tak mualat. Tapi jangan terlupa pula terus solat. Ya? Okay. Dia boleh dari sudut wuduk tu, dia tak ada masalah. Tapi di sudut salat, solat pula, Fatihah tu pun boleh. Tapi syarat dia apa? Syarat dia, ya, mualat itu tidak diselami dengan kalimah asing dari solat. Kalimah asing dari solat. Okey, atau dengan diam yang disengajakan. Mungkin kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu
macam terdiam sekejap, subhanallah, ada tersebut, itu antara kelimah dalam solat. Lepas tu kita sambung, itu tak ada masalah. Tiba-tiba ni dengan perkataan yang di luar solat, yang tak sepatutnya, memang taklah. Oh, contoh kan, itu melata. Astaghfirullahaladzim itu, kalau ada opo-opo-cuk itu, kata aku batal tak solat dah kan. Okay, mualat tidak diselangi. Okay, kalau diselang kalimah yang ada kaitan dengan solat, tak adalah batal puasa. Ini tengok buku surat 58 pembahasan dia. Ya. Surat 58. Wajib mualat ketika membaca Al-Fatihah. Wajib mualat itu dengan menyambungkan kalimah dengan kalimah tanpa menyelangnya kecuali untuk bernafas kerana ia sebagai itibar mengikut seperti Nabi sebut salu kamara itu musalli. Sekiranya dia menyelangkannya dalam keadaan lupa, maka itu tidak membatalkan solat. Seperti mana meninggalkan mualat di dalam solat dengan memanjangkan satu rukun yang pendek dalam keadaan lupa. Ini berbeza sekiranya dia meninggalkan bacaan Al-Fatihah dalam keadaan lupa kerana mualat hanyalah sifat, sedangkan bacaan Fatihah adalah asal. Jadi kita faham dalam tu. Yang sekiranya ditanya, kenapa tidak mengikut tertib susunan antara ayat-ayat dalam Al-Fatihah boleh membatalkan solat sedangkan setiap satu ayat itu adalah wajib? Jawapannya, mualat adalah lebih ringan daripada tertib. Kan kalau tertib tu mesti ikut. Tapi mualat ni kenapa boleh pula kalau ada sesuatu yang selangi yang as long dia tu perkataan dalam solat? Itu dibahaskan kat sini. Itu dia. Kalau kita misalnya tengah baca Al-Fatihah, okay, kita terbatuk atau terbatuk. Yeah. Bolehkah kita ulang ataupun okay, sama ataupun ulang? Yang tu pun ada perbahasan nanti. Itu yang nanti panjang pasal Fatihah ini. Ya, memang ada baca lugu tu. Untuk ya, dekah dia itu maksudnya bila batuk bersin dah banyak dah orang bahaskan. Ya, dia tak sempurna bacaan kita tu. Ya, memang kita kena ulang. Okey, memang ada dan nanti kita akan jumpa. Jadi kat sini dia kata jawapannya mualat adalah beringat dan bertertib berdasarkan dalil membacakan rukun yang pendek kerana lupa untuk membatalkan solat seperti mana. Okey. Itu muka surat 58. Wajib mualat ya, berterusan, tapi kalau diselangi dengan benda yang ada dalam solat tak boleh. Tapi tertib tetap kena. Tak boleh ayat pertama lepas tu pergi ayat keempat. Itu masa tertib. Ayat tak boleh. Baik, diam yang tidak membatalkan solat. Inilah kadang-kadang mungkin ada terdiam lama kan. Diam bagi menarik nafas ataupun saktah rehat antara ayat dengan ayat. Jaranglah kita kalau solat macam tu. Kecuali orang tu memang kekangan sakit. Ya, itu dah ada rosah. Dah ada rosahnya. Okey, ini Fatihah. Sunat-sunat. Masa kita dah habis ni. Nak pergi buat sunat ni kan? Okay, kita sambung topik continue. Okay, kita berhenti dekat sunat-sunat ni lah ya. Nanti insyaAllah hari ni cuti. Awak ramai nak bergerak, nak cari-cari makan rasanya. Keduri. Keduri macam-macam. Okay, sunat ini masuk dalam okay, ketanda. Takut terlupa nanti soal mana. Sunat-sunat ya. Hari ini 18 hari bulan 9. Kita berhenti dekat bersurat. Ya, sunat-sunat itu. Okey, mungkin kita boleh tanda dekat muka surat 59 tu. Wajib mualat ketika baca Fatihah tu. Dia boleh berhenti dekat situ. Sebab nanti dia masuk sunat itu, walaupun dia akan ada berbalik pada muka surat lain. Kan, dia ada berbalik. Sebab benda-benda kupasan dia tu. Okey. Boleh diajar. Ya, itu maksud ditalkinkan. Diajar. Ya. Yang diajar ni biasanya mungkin dia mualaf. Dia tak hafal lagi. Okay, kita boleh ajar dia. Tapi kalau orang yang semi nyanyuk. Mungkin kita kata semi nyanyuk, dia mungkin nyanyuk.
Tapi kita nak juga dia solat. Ya, kalau ada kemampuan untuk ingatkan dia dengan cara macam tu, sebab dia pun nak solat kan tu. Tak boleh lah. Ya, ha. Memang boleh ditalkinkan, diajar sekolah dia. Hatta boleh kena dibayar. Kalau ikut bahasa buku dia, kalau dia ada kemampuan, cari orang untuk tolong ajar dia. Ha, begitu. Fatihah ni lah cerita dia ni. Ha, masalahnya. Jadi boleh, maksudnya di sini, hari ini orang bersungguh untuk minta orang ajar dia Quran, buat solat upah. Sebab dulu mungkin waktu muda tak sempat. Jadi sekarang dah umur macam sekian-sekian, lama tak masa, tak lama dah nak hidup. Jadi dia personal datang ajar dia kat rumah. Ada orang kaya-kaya. Ya? Ha, ada macam tu buat. Ya? Bukan mudah-mudah ya, nak menghadap Allah, nak bawa benda yang yang Allah kena terima kan. Bukan boleh main belajar dekat YouTube aja benda. Ya? Wallahu a'lam, yang baik semua daripada Allah. Yang kelemahan daripada kita semua. InsyaAllah mudah bermanfaat pertemuan kita. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga surah doa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna al-insana lafii khusr. Illa al-ladzina